Tangerang itu mulai tanggal 1 September dan memang mayoritas pada tanggal 6 kemarin itu alhamdulillah berjalan dengan lancar. Prokes yang kita khawatirkan itu ternyata mereka sangat mematuhi tentang protokol kesehatan. Dan yang kedua juga sekolah memang masih ragu awalnya ketika pelaksanaan PTM ini, tapi ketika kemarin sudah serentak dan itu alhamdulillah euforia yang kita harapkan, semangat anak-anak yang kita harapkan untuk belajar dan juga kerinduan orang tua dan juga masyarakat untuk ada pembelajaran tatap muka, alhamdulillah di Kabupaten Tangerang bisa saya simpulkan itu berjalan dengan lancar, dengan baik dan juga hampir 100% ya itu PTM berlangsung dengan baik.